Pernah ada insiden nggak seorang pengunjung begitu masuk terus nggak bisa keluar? Kalau sekarang enggak ada, tapi kalau dulu kata Simbah itu ada. Ya orang itu masuk tapi enggak bisa bernapas, terus mau kembali itu bingung. Ayo naik. Sudah mulai pengap aku. Naik, naik. Sudah. Ya ada yang enggak punya kepala, ada yang hitam besar gitu katanya. Yang ini Kang? Iya. Bentar yo, jangan ditinggal yo. Aduh, habis longsor ini. Ini habis longsor, Kang. Ya Allah, masih gitu loh. Oh, berbelok ke kanan, Kang. Seperti apa kepala kerbau itu ada. Pokoknya porsel-porsel itu banyak itu. Ya, warga sini katanya gak ada yang berani masuk sini. Ada orang bertapa di sini? Ada. Dulunya ada yang bertapa di situ. Kita coba turun ya. Nah, ini sepertinya ada jalur turun. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pemirsa, saat ini saya berada di dalam dari sebuah lubang yang luar biasa. Nah, bersama teman-teman yang saat ini kondisinya sudah pada mengeringat karena kondisi di sini sudah mulai pengap begitu. Udara sebetulnya bagus kalau hanya satu orang, karena kita banyak begitu, sehingga dibagi begitu. Nah, itu merupakan tonjolan-tonjolan stalaktit yang luar biasa. Bahkan di sini ada semacam kayak pohon-pohon purba gitu. Dan sangat luas sekali. Kang, sampean mau lewat di, Kang? Dari situ enggak? Hah? Lewat dari situ enggak? Dan kalau kita lihat keadaannya di sebelah sini, itu ada bentuk stalaktit yang luar biasa, saudaraku. Nah, ini. Masya Allah. Nah, dan beberapa cerita dari tutur warga, tempat ini dulu pernah ada orang bertapa. Yang kedua, pernah ada orang yang masuk dan tersesat di dalam, tapi beruntung dia menemukan aliran air dari sungai bawah tanah. Jadi di bawah itu adalah merupakan sungai bawah tanah, teman-teman. Nah, itu. Sungai bawah tanah. Dan bisa dilihat bahwa penampakan stalaktit ini merupakan terbentuk dari jutaan tahun yang lalu. Sangat luar biasa. Ya Allah. Terus beberapa sumber dari tutur warga, ketika ada peneliti entah tahun berapa kurang tahu, warga menyaksikan sendiri pernah ditemukan tulang belulang juga di sini, yang diperkirakan tulang-tulang dari zaman purba ya. Dan kondisi saat ini saya sudah mulai pengap, udara tidak begitu bagus. Ya Allah, licin. Saya coba keluar ya. Nah, ada batu yang saat ini ya. Ini batu ini tidak itu loh, Kang. Aneh, aku mau bahas ini. Jadi batu ini semacam kayak bertumpu kepada batu yang ada di bawahnya. Tapi kok gak runtuh ya? Jadi pisah ini, Kang. Bukan satu batu yang utuh, tapi dua batu. Terbang memang. Loh, betul, Kang. Loh, betul. Coba dilihat di kamera. Dia memang benar-benar seperti terbang. Loh, dari sini ya. Terbangannya bertumpuk kecil. Iya. Sedikit gitu loh. Tapi anehnya tidak jatuh. Tidak jatuh loh. Ini fenomena alam langka. Dan bisa dilihat, Kang, atapnya, Kang. Kayak semacam iya, atap ini loh. Ada alur-alur yang memutar begitu ya, seperti membentuk pusaran gitu ya. Dan itu ada warna-warna seperti singa, teman-teman. Kita turun yuk. Turunnya lewat sini. Awas, itu adalah dalam sekali. Nah, lewat sini. Ih, licin ini, teman-teman. Ya Allah. Bentar yo. Hati-hati, Kang. Hati-hati dan konsentrasi ya.
Ya Allah. Ya. Ya Allah. Bismillah. Bentar, bentar, bentar. Ya. Mana ini? Turun, Kang. Oke. Licin, teman-teman. Duh, ya Allah. Kita turun melihat keadaan di bawah. Karena di dalam situ ada sungai bawah tanah katanya. Iya. Oh, ya Allah. Bismillah. Licin, licin, Kang. Iya. Ada apa, Kang? Enggak. Enggak. Ada apa, Kang? Di situ ada apa, Kang? Fosil. Itu sungainya. Sungai bawah tanahnya. Ada aliran sungai begitu di sini. Itu, Kang. Iya, Kang. Takutnya ada air bah gitu loh. Kemana itu? Enggak ikut naik. Ada jalur kemana itu? Di atas. Wih. Teman-teman, ini tingginya sekitar 50 meter ada ini. Berlapis-lapis kayaknya untuk atapnya ini. Pengap loh, Kang. Oksigennya kurang bagus loh, Kang. Dan ini tempat ular. Selembab kayak gini ya. Itu kan ada gulungan. Ini ada lubang ya di situ. Bentuknya apa ini lubang ini? Seperti di laut. Ini ada seperti cucuknya apa itu? Iya. Ayam. Dan kita tadi di sana, teman-teman. Itu yang waktu terbang yang tadi kita ekspor. Iya, itu. Batu terbangnya enggak bisa. Padahal miring loh, kan? Miring, Kang. Ya. Sangat bahaya ini sebetulnya, Kang. Ya, anehnya enggak jatuh ya. Dan di ruangan di atas sana ada ruangan lagi. Gimana, Kang? Itu atas. Oh, itu. Berarti tingkat bertingkat-tingkat. Ayo keluar yuk. Keluarnya lewat atas aja, Kang. Mana, Kang? Mau masuk tah? Hah? Aku tak tahan sih. Ketahanan video kali ini. Ya Allah. Ada lubang di sini, teman-teman. Nah, itu sungainya. Loh. Oh, di sini ada tangga ini. Katanya ada tulang-tulang juga. Ya Allah. Cek sebentar, aku penasaran dengan lubang ini. Coba tak turun ya. Iya. Bismillah. Wih. Iya. Wih, licin. Iya. Kang, dalam, Kang. Tembus laut selatan katanya, Kang. Aduh, ya Allah. Tuh. Kayak gini loh aksesnya, teman-teman. Yang penting oksigen juga. Oksigen bagus nggak? Bismillah. Aduh, ini sungai bawah tanah. Ini apa ini, Kang? Loh, ini gentong ini. Gentong zaman purba itu, Kang. Benar, pecah, Kang. Berarti ada kehidupan orang-orang di zaman purba di sini. Banyak ini, Kang. Kepala apa? Kebo, ya? Jadi ada gentong, teman-teman, yang sudah menyatu dengan batu. Ini pecahnya mungkin. Bukan ya? Jadi lapisan ini kan beda. Yang ini putih, yang ini hitam. Jadi ini yang hitam ini gentongnya. Banyak. Hai, kita telusuri ya. Sekali fosil juga katanya ada pusaka dan apa gamelan. Ada pusaka gamelan. Dulu.
turun terus di sungai bawah tanah teman-teman. Tuh di atas itu strateknya itu. Ya Allah. Kang, jangan dipaksa. Kalau gak tahu arah jangan dipaksa. Bismillah. Lu ya Allah. Kang, coba dilihat di atas, Kang. Masya Allah. Lantai atas itu. Ya Allah. Masya Allah, kayak gini teman-teman. Wih. Walaupun ini panas dan oksigen agak. Ada air, masih aman. Aman. Ada air soalnya. Air ini mengalir loh. Enggak diam. Ya Allah. Orang sini loh kagak berani. Iya, warga sini katanya enggak ada yang berani masuk sini. Itu ada nyala di atas. Duh, ini stalaktitnya. Masya Allah. Badanku mengeluarkan asap kan? Iya, ya, menguap. Ya. Karena suhunya, ya, tubuh kita bermetamorfosis. Apa dah? Gak apa-apa dah, Kang. Balikin. Ya. Ini teman-teman. Loh, ya Allah. Kita coba turunnya. Nah, ini sepertinya ada jalur turun. Bentar ya. Kita turun ya. Ya Allah. Nah itu lur ya. Kita ikuan aja. Kita pakai sepatu kita mulikun. Ya kalau tidak seperti ini kan. Iya, satu juta setengah. Aduh ya Allah. Ada batu yang membentuk semacam kayak bentangan begitu di sini dan hitam ya, beda ya warnanya. Kalau di bagian atas agak coklat, yang ini hitam. Mana Kang? Ya Allah, ada lubang lagi teman. Kita motor sini aja kan? Iya, jangan. Itu turun lagi masalahnya. Oh, turun lagi? Iya. Mana? Itu, sama turun lagi masalahnya. Itu nih, kayaknya oksigen kalau di ruangan ini. Space ya? Yang ini, Kang? Iya. Bentar yo, jangan ditinggal yo. Iya. Aduh, habis longsor ini. Ini habis longsor, Kang. Habis longsor. Di sini katanya ada oh ya Allah. Jangan. Bentar, aku balik enggak apa nih? Enggak berani. Mana Kang? Si aku lihat. Dari mana? Mana? Dari mana? Apa Kang? Kang. Coba. Loh Kang, lu ya Allah masih gitu loh. Oh, berbelok ke kanan Kang. Aduh, jangan. Ayo balik. Bahaya. Kayak gitu teman-teman. Itu berbelok ke kanan. Ini sungai bawah tanahnya. Ada sebagian yang tidak berair di sini. Dan ini ada ruangan lagi di atas itu. Dan ini rawan longsor, itu ada bongkar-bongkarnya yang sudah jatuh itu. Awas. Ayo cepetan teman. Iki rawan longsor asli ini, Rek. Rawan longsor beneran. Aku gak buyon iku. Rawan. Itu loh bongkahan itu loh, Kang. Di atas sampean itu. Ini rawan, ternyata longsoran dari atas ini. Ternyata batunya bercampur tanah. Iya. Ayo. Kita keluar teman-teman. Ada hal-hal yang masih banyak yang misteri di dalam sini.
Kita naik ke sini. Jadi kita harus tidak aduh diwajibkan sendiri. Ya Allah. Harus kenal sana. Iya, enggak boleh jauh-jauh dari teman-teman yang lain ya. Satu. Jalurnya membingungkan. Selalu pada ruangan dan lorong. Ayo tuh. Ayo sudah mulai pengap. Ayo naik. Apabila? Sudah mulai pengap aku. Naik, naik. Kamu teruskan bisa tembus ke. Sudah. Jadi sebelum itu. Naik. Iya. Iya. Ya Allah, dengkulirnya enggak kuat kan. Kakean itu. Ya. Masuk sini ya, sampean. Ya, sini, ke sana. Sini. Lewat atas sini. Sini, sini. Sampean mau ke masuk apa keluar? Masuk. Mau masuk. Lewat sini, Mas. Itu jembatan di situ loh. Belakang sampean itu ada jembatan masuk ke sini. Lewat gigi. Kang, sini Kang. Ayo lewat sini, lewat sini. Ayo munggah Kang. Kang, Kang. Naik Kang, ayo. Ya tuh main nak. Ayo, naik kok lewat kono kok. Lebih sore. Enggak. Aku lewat atas aja. Iya, lewat bisa sini. Ya. Oh, Joni sok wes. Bahaya enak dukun. Api, api dukun. Ya lewat sini, lewat sini. Kembali. Iya, iki lho, iki lho, Kang. Iki lho, Kang. Ini lho, Kang. Mari ini lho, Kang. Bongkar iki lho. Nah, ini lho, Kang. Dari sini, lho, kalau keluar ke sana, nanti laut lewat sini ada akses ke sana, masuk ke dalam. Aku tak keluar, teman-teman. Pengap. Oksigennya sudah mulai menipis. Dan saya keluar dulu. Ya Allah, alhamdulillah sudah dapat udara segar. Terima kasih ya sudah menonton, semoga terhibur, semoga bermanfaat. Sehat selalu ya saudaraku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.